Papaja yang diadakan pada saat ini cukup bagus karena materi yang disampaikan cukup terstruktur dan cukup aplikatif antara teori dan juga praktik, sehingga bagi para peserta cukup membantu untuk mempraktikkan apa yang menjadi instruksi oleh guru. Ya. Tujuan untuk melatih diri ini hanya untuk dapat mengenal diri kita menjadi lebih baik dan mengatasi musuh di dalam diri kita sendiri, yaitu loba, dosa, dan lain. Ya, tempat ini sangat baik sekali karena cuacanya juga cukup nyaman, dingin, dan sangat mendukung. Dengan adanya lingkungan yang cukup baik, adanya sungai ini juga suasana yang seperti hutan serta hening, itu sangat mendukung latihan kita di sini. Kemudian lebih jauh lagi, harapan dari sangga adalah ada generasi-generasi yang kemudian akan melanjutkan menjadi sangga dan lebih bisa memahami lagi tentang tujuan daripada kita praktik dhamma. Kesan buat saya, Papaja yang dari beberapa papaja yang saya ikuti, papaja kali ini sangat luar biasa sekali, terutama saya lihat dari segi persiapan dan pemberian materi dan juga cara panitia menjaga peserta untuk tetap berlatih secara serius di tempat ini. Terima kasih. Perbedaan yang paling signifikan itu dari kepanitiaannya. Ya, congratulations untuk panitia sekarang. Kerja keras yang amat sangat sukses menurut saya. Saya kira pada papaja kali ini sangat-sangat luar biasa dan sangat memadai sekali. Materi sangat cukup padat, tapi disampaikan dengan sangat lugas, sederhana, dan berdasarkan Tripitaka, di mana guru pembimbingnya itu yaitu Bante Keminda sangat dengan jelas menjelaskan segala isi dari ajaran Buddha Dharma yang sangat-sangat mendasar sekali yang perlu kita ketahui sebagai peserta papaja kali ini. Transformasi yang paling saya rasakan itu perubahan diri, pertama dari segi emosi. Saya lebih bisa mengenali emosi diri saya, mulai dari muncul, berlangsungnya emosi itu, sampai lenyapnya emosi. Jadi dengan demikian kita bisa mengendalikan emosi itu berangsur-angsur, berkurang, berkurang, berkurang. Nah, kemudian juga dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, masalah yang timbul, kita sudah bisa mengerti kenapa penderitaan masalah ini timbul. Jadi kita juga lebih mudah mencari jalan keluarnya. Komposisinya sudah bagus, kalau saya bilang. Jadi memang waktu yang diberikan untuk meditasi sudah cukup bagus, cukup banyak. Berlatih meditasi, bila kita ingin berhasil dalam bermeditasi, yang tadi saya sudah bilang, kita harus menjaga sila, ucapan. Selain itu pun kita harus berlatih hidup berkesadaran, dalam arti kita harus makan, kita tahu kapan kita harus mengambil nasi. Misalnya kita harus sadar detik ini kita sedang melakukan sesuatu. Yang paling menyenangkan yang pasti karena papaja ini kita dibimbing oleh guru yang sangat sangat care, sangat supportive, cara mengajarnya enak, mudah dimengerti, dan yang pasti karena Bante Keminda sangat supportive, dan juga yang paling menyenangkan adalah it's great to know that there are a lot of Sayalis practicing with me. Jadi rasanya it feels so good to know that I'm not alone in finding the truth. Saya mendapati sesuatu yang baru, seperti keadaan batin yang menjadi tenang, bisa melihat sesuatu secara jelas, tidak hanya melihat segala sisi dari sudut yang gelap saja. Lalu juga melalui meditasi ini, saya mendapatkan suatu seperti melatih diri untuk lebih bisa berkonsentrasi, lebih bisa melatih pikiran kita, untuk mengendalikan pikiran kita, mengendalikan setiap tindakan kita. Kalau untuk jadwal lamanya, mungkin itu cukup ya 10 hari, karena ini kan
Menurut saya ini terbuka untuk pemula. Mungkin untuk kedepannya itu bisa tambahkan jadwal seperti 1 bulan atau 3 bulan. Itu untuk yang mau untuk melanjutkan latihannya sebagai seorang biku atau seorang yang mau jadi samana. Kalau untuk jadwal harian, itu kan total lebih kurang 11 jam. Jadi itu sih cukup baik juga bagi seorang pemula ya. 10 jam sama atau 11 jam itu cukup membantu untuk melakukan meditasi. Mempertajam pengamatan saya terhadap semua kilesa-kilesa yang saya miliki. Ternyata di balik apa yang tampak, sebetulnya kilesa saya masih banyak sekali. Itu yang semuanya sih menyenangkan sih ya. Ya, sangat happy banget kan. Mantap. Pasti, saya sudah punya rencana nanti tahun depan saya akan mengikuti kembali dengan mengajak beberapa teman yang mulai saat ini sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti program tahun depan. Pasti, saya selalu pasti. Jangan ditolak ya kita ya, jangan ditolak. Lebih banyak di tangan istri lah kalau anak-anak itu. Jadi kalau dia ikut Pak Baja untuk kebaikan, tentunya dia nanti bisa menularkan yang baik untuk anak-anak. Ya. Mengapa mendukung? Ya karena satu, memang kemauannya dari Pak Alex sendiri untuk ikut Pak Baja ini udah lama. Kupikir kan memang itu dari niat baik dia, dan memang kenapa kita nggak support seperti itu. Pendapat saya, rambut itu nggak menghilangkan kecantikannya kok. Cantik ini nggak dilihat dari rambut, justru saya ngelihat dari hati gitu. Pastinya hatinya ikut Pak Baja ini lebih baik, saya yakin itu. Suka Papi Botak ya? Suka Papi Botak ya? Iya. Harapannya ya kita juga bisa istilahnya ikut tertular bahwa dengan apa yang didapat dari pengalamannya dengan selama ikut Pak Baja, kita juga bisa menjadi dibimbing lah gitu. Sebenarnya dia udah lurus sih soalnya orangnya ya, kalau saya lihat ya. Ya cuma mungkin lebih apa lagi sih, lebih bisa nggak blak-blakan lah kalau ngomong orang gitu loh maksudnya. Ya gitu aja sih. Dua orang di sebelah kiri saya. Ini kan udah urutan 1, 2, 3, 4. Ya sadu.